Assalamualaikum, halo sob. Oke, kali ini aku bakal bikin konten secara singkat, padat dan jelas, yaitu bagaimana cara membuat teks unik di aplikasi WhatsApp. Oke, kita tahu aplikasi WhatsApp sudah jadi salah satu aplikasi yang nggak bisa lepas dari keseharian kita. Karena kita berbagi informasi di zaman sekarang itu sudah dipermudah karena adanya aplikasi yang satu ini. Kita bisa berbagi informasi chat seperti ke pacar, mantan, calon mertua, dan lain-lain. Nah, tapi untuk font atau teks pada WhatsApp itu standar aja ya. Itu juga tergantung bawaan dari HP kita masing-masing. Untuk ganti font di WhatsApp juga palingan harus pakai aplikasi mod atau WhatsApp yang bukan ori. Nah, gimana untuk WhatsApp yang ori agar bisa bikin teks unik saat chat seseorang? Mau tahu caranya? Nggak usah lama-lama, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, untuk membuat teks unik di WhatsApp, di sini kita membutuhkan satu aplikasi keyboard dari Play Store yang namanya itu Font Keyboard. Silakan kalian download dulu ya. Jika sudah, buka aja aplikasinya. Di sini kalian klik aja next. Lalu atur tanggal lahir kalian. Aktifkan dulu font keyboardnya. Lalu ubah keyboardnya ke font. Dan di sini kalian akan disuruh ketik salah satu kalimat untuk mencobanya. Nah, di aplikasi keyboard ini ada banyak sekali font atau jenis teks yang disediakan. Kalian bisa cobain satu per satu. Nah, kita akan coba di aplikasi WhatsApp. Kalian bisa bebas buat teks unik pakai aplikasi keyboard ini. Nah, saat kalian chat seseorang dengan teks unik, si penerima juga bakalan menerima teks uniknya. Jadi akan menyesuaikan dengan yang kalian kirim. Tidak hanya di aplikasi WhatsApp, kalian juga bisa buat teks unik di semua aplikasi dengan aplikasi keyboard ini. Nah, seperti itulah cara membuat teks unik di aplikasi WhatsApp. Oke, segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe channel ini. Enjoy this video. Thanks for watching. Saya Indra. Ciao.